KLX jualan cilok, keren keren nih, jualan cilok kebeli KLX brother. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bro Wahid ya di channel kita nih. Udah lama kita ngupload video, kali ini Bro Wahid nemuin cilok. Cilok yang unik banget nih ya. Ciloknya ini kita cek brother. Kita apa bahasanya kalau mobil ya apa? Kalau apa? Mobil. Mobil. Di review, review mobil apa bahasanya? Apa ya? Ya itulah review. Iya, ya, itulah. Kita cek dulu ya. Oke, ini gerobaknya stainless nih ya. Gerobaknya stainless ya. Mantap nih itu. Stainless ya. Kita lihat, cek dalamnya. Wih, mantap brother. Nih, cilok racing namanya. Cilok racing. Nih ada saus komplit di sini. Kita cek di sini. Kita cek brother. Cilok racing. Yang lagi booming di Bogor. Wih, the best. The best banget pokoknya ciloknya. Yang istimewa itu motornya. Yang istimewa motornya, kita cek. Bro, ini cilok, bro. Nih, KLX, bro. Nih, tukang cilok Bogor nih ya, namanya Cilok Racing. Sekarang kita coba cek. Kita intip rasanya, enak gak? Sekeren motornya enggak? Oke, kita panggil tukangnya. Brother! Bikinin brother, pesan 3 porsi. 3 porsi? 3 porsi. Harganya berapaan ini? Berapaan harganya? Ini yang gedenya 3.000 ini. Yang gede 3.000. Kecil 1.000. Oh, bikin harga 10.000. 10.000 3. Iya, buat 3 porsi. Buat 3 porsi. Oke. Okay, okay. Kita gas sadar, kita gas. Cilok racing. Minder gua motornya. Asli mana, Mas? Aslinya saya orang Solo, Mas. Aslinya Solo. Aslinya Solo. Suaranya kedengeran enggak ya? Oke. Okay. Aslinya mana aslinya? Aslinya Solo, Mas. Aslinya Solo. Nih, cilok racing ya. Ini isinya apa, Mas, yang bakso gedenya? Urat cincang, Mas. Isinya apa? Urat cincang, Mas. Isinya urat cincang ya. Yang gede urat cincang. Ini bakso kecilnya lumayan gede juga sih. Ini udah lama, Mas? Oh, udah setahun lebih, Mas. Wah, keren. Setahun lebih, brother. Tukang cilok beli KLX. The best, pokoknya. The best. Cek, brother. Ini cara ngeraciknya. Oh, di plastik brother ya? Plastik, Mas. Oke, siap-siap. Bisa, Mas. Di apa? Mau ini. Oh, ini aja, ini aja, ini aja. Ini aja, ini aja. Ini aja. Nice pokoknya, wis. Oh, ini tanpa mie ya, Mas ya? Tanpa mie, Mas. Tanpa mie. Kan bakso ini cilok ini, Mas. Oh, cilok, mantap. Ini cilok brother. Enggak pakai mie. Bakso mie ya, bakso tanpa mie. Keren, 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 keren. Ini baksonya tanpa mie. Biasanya keluar jam berapa, Mas? Dari jam 9 pagi, Mas. Dari jam 9 pagi sampai jam sekarang, jam 7:30 ya. Mantap lah pokoknya. Wih. Bisa suap nasi, Mas. Anak istri di rumah, Mas. Gimana, gimana? Demi saya suap nasi, Mas. Oh iya, buat anak istri di rumah. Iya. Anak istri siapa, Mas? Tetangga. Oke, 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 nice, nice. Keren banget nih, keren banget. Sambel mau pakai, Mas? Oh, boleh. Iya, ya, nanti aja kita pesawat okay. Sambelin sendiri. Ini yang punya saya ya. Oke, okay, siap. Jangan lupa pakai sendok, Mas. Oh iya. Pakai sendoknya. Wih, keren. Nih, brother. Cilok racing. Lihat nih motornya. Ini motornya KLX, jualan cilok, keren keren nih, jualan cilok kebeli KLX brother.
Nice, nice, nice. Kita coba, kita coba, kita coba. Kita makannya di dalam nih. Kita makannya di dalam ya. Sorry nih, sorry. Agak berantakan tempatnya, agak berantakan. Teh, teh. Kita icip-icip rasa ciloknya. Nih dari yang kecil dulu, kecil dulu. Cilok. Rasanya enak. Enak banget serius. Ini udah cilok kan masih standar di bawahnya bakso ya kalau untuk ini. Ini mah udah hampir kerasa bakso, enak banget rasanya ciloknya. Terus keren, keren badar keren. Nih. Woi. Masih. Dua lagi. Keren. Rasanya dapat nih, dagingnya berasa, lebih enak dari cilok-cilok yang biasa yang pernah saya makan. The best. Ini cilok pressing, adanya di Bogor ya, ini adanya di area Cilebut. Biasanya kalau ngeliat motor KLX, bawa gerobak cilok, beli. Enak. Enak banget. Oke, terima kasih Kak. Thank you. Assalamualaikum. Berkendara nyari bakso berkelana, perut lapar gak sabaran di jalan.